Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu pimpin serah terima jabatan Kepala Seksi Intelijen Zakir Mubarak menggantikan Kasih Intel sebelumnya, Fauzi Paksi, di Aula Asamalewang Adiaksa Kejari Pasangkayu dan disaksikan pejabat serta pegawai Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kepala Kejaksaan Negeri Pasangkayu Muhsin menyampaikan bahwa mutasi dalam lingkup kejaksaan adalah hal yang biasa, namun yang terpenting ialah tugas intelijen selaku garda terdepan bagi Kejari dan dapat meneruskan kinerja Fauzi Paksi yang mengemban tugas selama 3 tahun di Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Muhsin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fauzi Paksi atas kinerja dan pengabdiannya selama bertugas di Kejari Pasangkayu. Semoga di tempat tugas yang baru, karir lebih bagus lagi, ucap Kejari Pasangkayu. Selain itu, Muhsin juga berharap kepada Kasupsi yang baru dilantik agar memberikan dukungan kepada Kasih Intelijen baru dan Kasih Pidum karena masih banyak jabatan Eselon 5 yang masih kosong. Pada saudara Hafiz dan saudara Muhammad Rohadi, selaku Kasupsi yang baru dilantik, saya juga berharap agar dapat memberikan dukungan kepada Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Pidana Umum. Karena memang harus kita akui bersama-sama, di Kejaksaan Negeri Pasangkayu ini kita masih boleh dikatakan kekurangan tenaga, baik itu tenaga jaksa atau tenaga stafnya. Karena masih banyak sekali jabatan-jabatan eselon 5 dan yang masih kosong. Jadi saya berharap semoga kedepannya pimpinan kita lebih memperhatikan lagi Kejaksaan Negeri Pasangkayu, sehingga nanti kita berdoakan atau berharap semoga jika ada penerimaan lagi pegawai pada Kejaksaan RI. Kejari Pasangkayu berharap agar mendapat alokasi penambahan jaksa, sehingga jabatan yang kosong segera terisi dan kinerja semakin meningkat. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Darmawan, Jurnal TV, mengabarkan.